Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, aku mau share ke kalian tutorial bagaimana sih caranya membuat playlist di YouTube. Nah, jadi tutorial ini aku buat khusus untuk subscriber aku yang mungkin gak tahu ya cara membuat playlist itu kayak gimana. Nah, jadi buat kalian yang gak tahu playlist itu apa, jadi kalau kalian mengunjungi channel YouTube aku, itu ada tab gitu, tab playlist itu ada di samping video ya guys. Nah, jadi di situ letak playlist. Dan apa sih kak fungsi playlist itu? Jadi fungsi dari playlist YouTube itu adalah untuk mempermudah orang di saat mencari video kita dalam kategori, misalnya di channel YouTube aku ada tentang tutorial, Q&A, vlog, dan lain-lain. Pokoknya disesuaikan aja dengan konten kalian ya saat kalian membuat playlist video tersebut. Oh iya, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian dan juga selamat hari raya Idul Fitri karena lebaran seminggu lagi ya kan, alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ke tutorialnya. Nah, oke, jadi di sini pertama kalian buka aplikasi YouTube terus ke koleksi, lalu klik yang tanda plus playlist baru. Nah, di sini pertama kalian kasih dulu judulnya, kalian mau buat playlist itu apa. Nah, aku contoh di sini misalnya giveaway ya guys. Dan privasinya ini kita bikin ke public guys supaya orang lain tuh bisa lihat, jadi nggak cuma kita doang. Kalau udah langsung aja klik buat. Nah, kalau sudah terbuat seperti ini, kalian klik icon pensil ini. Terus di sini kalian isi deskripsinya. Ini terserah sih mau isi atau enggak. Nah, contoh di sini deskripsinya aku tulis playlist ini akan berisi tentang giveaway yang pernah ku buat. Nah, kalau udah klik yang kayak apa sih ini? Icon segitiga di pojok kanan atas. Nah, playlist telah diedit. Setelah itu, kalian klik video Anda. Jadi ini adalah video-video yang pernah kalian upload itu. Terus kalian cari video yang kalian masukkan video yang udah kalian buat ke playlist yang udah kalian buat tadi gitu. Nah, aku kan tadi contohnya kan playlistnya giveaway. Nah, jadi aku masukin video yang tentang giveaway gitu, guys. Nah, kalian pilih videonya terus klik titik 3 di sampingnya. Terus klik yang simpan ke playlist. Terus di sini kalian centang di bagian playlist yang udah kalian buat itu. Nah, aku kan tadi giveaway, jadi aku centangnya giveaway. Dan kalau misalkan udah kayak tercentang otomatis gitu, itu kalian gak usah checklist. Nah, kalau udah klik selesai. Terus kalian masukin lagi video yang berhubungan dengan playlist yang udah kalian buat itu, guys. Dan kalau misalkan udah, ya udah kalian keluar, kalian refresh, terus kalian klik playlistnya, dan udah guys, jadi. Oke guys, jadi itu dia video tutorial cara membuat playlist di YouTube. Gampang banget kan caranya. Semoga videonya bermanfaat dan membantu untuk kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel aku buat yang belum, aktifin notifikasi loncengnya. Supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru guys. Dan sampai jumpa di next tutorial, oke?